close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I guys, jumpa lagi dengan saya Denny Distira di channel saya Petualangan Si Denny. Oke, hari ini Denny hadir di Taman Dayu, khususnya di Cafe The Food Hill ya. Nah, Denny sekarang sudah ada di sini. Nah, ini lagi ada di parkiran ya. Nah, ada patung kuda. Ancer-ancernya ini ada The Sagamore Hills ya gitu. Jadi mau ke The Food Hill, yaitu ancer-ancernya pokoknya ada kuda, ada tempatnya itu ya. Nah, untuk itu Denny bakal review naik ke atas ya, naik ke atas kita ngelihat rasa makanan dan cita rasanya. Oke lah guys, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, thank you. Parkirnya luas banget kan guys. Nah, ini parkirnya keren banget deh tempatnya. Rata-rata pada bawa mobil semua. Nah, ini tempatnya ancer-ancernya ya, Sagamore. Pokoknya ada patung kuda ya, dari sebelah kanan ya kalau kita masuk. Nah, ini Denny udah mulai mau masukin ke tempatnya ya, di lapangannya. Nah, ini ada bendera merah putih, ada logo The Food Hill gitu ya guys ya. Nah, ini lapangan golf. Nah, ini Denny sudah ada di halaman restonya ya. Ini kita mau duduk dulu. Nah, setelah kita duduk, nah kita dikasih ini ya, daftar menu gitu. Nah, ini daftar menunya kita cek. Nah, ya lumayan sih, harganya agak mehong gitu ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Suasananya keren banget, seger banget ya gitu. Nah, di sini makanannya ke westernan ya, luar negerian gitu ya bahasanya. Nasi goreng aja wise. Nah, lumayan lah harganya, sekitar 34 ribuan, 90 ribu gitu ya. Terus fever drink gitu. Nah, ini susu ya sebenarnya itu ya, susu. Terus ada wedang jahe, ada teh gitu. Oke guys, nah ini bukanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, ini sudah di depan tempat kitchennya ya, di dapurnya. Nah, ini pada rame-rame mau pesan ya, jadi pesan langsung bayar gitu ya guys ya. Nah, pengunjungnya juga rame banget tuh, banyak banget tuh yang datang. Nah, di sini ada tempat persewaan main golf ya. Tadi Denny sempat tanya-tanya, kalau main golf itu satu jamnya 800 ribu guys gitu ya. Itu terserah, pokoknya kita mau mukul sampai berapa kali, pokoknya satu jamnya 800 ribu ya guys ya. Nah, ini suasana kitchennya ya. Nah, tempatnya bersih banget, dijamin keren gitu ya. Ayo buruan kesini dong ya guys ya. Nah, juga di sini ada persewaan keliling pakai mobil golf ya. Nah, akhirnya nasinya udah datang. Ini nasi gorengnya yang Denny tadi pesen ya. Lumayan, Denny bayar ini sekitar 275 nih, cuman 2 nasi goreng sama aqua 2. Nah, ini
tisnya sudah diaduk-aduk nih, rasanya kayak gini. Tapi setelah Deni mau rasakan itu pasti kelihatannya enak banget gitu ya guys. Oke guys, nikmatin terus hari weekendnya ya guys ya. Oke. Enak banget rasanya ya, nasi gorengnya. Kerasa banget tisnya, gurihnya, manisnya gitu ya. Terus sambalnya juga kerasa gitu ya, pedesnya ini. Buruan deh ke sini, rekom kalau jalan-jalan ke Pandaan mampir ke sini ya gitu. Suasananya enak banget, dingin banget gitu. Oke guys, kita nyoba espresso. Wah, ini enak banget, ini kelihatannya gelasnya kecil, ini tisnya kerasa banget men. Nah gimana Drian, enak? Enak. Gitu. Gimana mah? Enak? Oke guys, jalan-jalan Deni, traveling dan kuliner di Taman Dayu, khususnya di Cafe The Hill ya. Alhamdulillah Deni sudah datang ke sini tadi nge-review. Memang harganya sih agak sedikit mehong ya, tapi nggak apa-apa. Memang suasananya dikelilingi dengan suasana alami ya. Khususnya kita makan di tengah-tengah lapangan golf gitu ya. Juga banyak orang-orang yang datang ke sini untuk menikmati suasananya. Betul-betul alami dan seger banget gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk cita rasa makanan yang sudah ada di sini betul-betul sip banget, enak banget gitu ya. Jadi memang yang datang ke sini kelasnya agak kelas tinggi ya orang yang datang ke sini gitu ya. Oke. Yang mampir Pandaan jangan lupa datang ke Taman Dayu. Untuk review kulinernya Deni di sini 10 ya, 10 karena cita rasanya betul-betul dijaga gitu ya. Nah, Deni doain buat teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis. Oke, thank you. Bye bye.